Hai guys, selamat datang di Melvin Game. Terima kasih sudah klik video ini dan sekarang saya mau sharing atau mau review kembali updatean terbaru game Modern Strike. Dan saya lihat ini ada sekitar 7 updatean. Yang pertama ada dua tema baru. Momen Krusian dan prajurit khusus wanita. Terus yang kedua senjata baru yaitu Pancur Jackhammer MP5K. Terus yang ketiga helm baru FCH. Dan keempat peta baru Havana. Yang kelima sorotan target ditambahkan karena sebelumnya itu aimnya kita itu agak susah kita aim. Nah sekarang sudah diupdate, sorotan aimnya itu udah ada. Dan keenam, sekarang bisa beralih ke senjatanya cukup dengan ketuk tombol yang ada di situ di layar handphone kita. Dan nomor 7 sudah diperbaiki semua masalah yang dikeluhkan dengan adanya komentar-komentar di game tersebut. Oke guys, sekarang kita langsung saja ke gamenya. Guys, ini menunya. Dan di sini grafisnya sudah dirubah juga lumayan. Meskipun belum blade dan kita coba ke pengaturannya dulu. Sensitifnya juga bisa ditambahin. Nah, ini udah ada tombol otomatisnya juga. Bantuan birik juga, akselerasi, smart switch, kendali kamera baru, stick tetap, bidik pedal, dan grafik ini udah sangat tinggi, resolusi layar juga, FPS meternya juga bisa ditampilin. Ini musik saya mau matiin aja. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke game-nya. Ini tadi sudah selesai. Cepetkan aja ya. Oke, sekarang kita langsung bertempur. Cek apakah updatean itu sudah ada. Tembak aim-nya yang maksudnya yang otomatis yang dibantu kan, kalau dulu kan nggak susah. Oke, sekarang grafis lumayan guys, bagus. Oh mantep guys, mantep guys. Ini yang gitu. Jadi tadi perpindahan otomatis senjata kan masih mati, jadi tadi saya nyalain ini pas pelurunya habis dia otomatis ganti senjata sendiri. Tuh mati guys, campur lagi. Jadi pengaturan kameranya pas kita mati itu ada di tengah. Jadi karena itu pengaturan kameranya mungkin bisa bisa tampilkan juga orangnya gitu kan. Oke guys, mantap. Ini sekarang sangat ringan dan juga tidak ada kendala. Oke. Mantap guys.
Nah, di sini pengatur kameranya, guys. Bukan, ternyata kamera musuh. Terus kameranya mana ini? Saya pakai sekar aja lah. Kameranya mana? Keluar pengaturan, lanjutkan permainan, positif kita, grafik, suara, bahasa, smart switch menyala, kendali kamera baru, kasih on, mode kidal enggak. Sekarang mana nih tombol kameranya? Enggak ada. Wih. Pelurunya habis, guys. Pelurunya habis dan sisa 22 menit, 21 kill. Kameranya mana ya? Dari tadi udah tidak ada ya. Ambil itu. Ternyata masih bagus sekar, guys. Masih bagus sekar, guys, kalau tembak. Oke, tinggal 17 orang lagi. 17 kill. Oke. Ya, emang bener ini. Bantuan aimnya udah ada. Jadi dia sedikit mengarah sendiri, jadi sebelum game ini rilis kan agak susah, terus jaringan juga agak terganggu. Sekarang udah bagus dan tambahannya lagi grafisnya sangat, ya hampir bisa dibilang bersaingan dengan PUBG atau Call of Duty. Tentunya update ini banyak juga, sekitar 7 updatean diterapkan sama game ini. Jadi sekarang kita tinggal 6 kill. Kita lanjut lagi di menu berikutnya kan. Ini dia ngarah sendiri. Oke guys, 1 kill. Oke, ketiga. Ini namanya gimana ya, mau diganti? Lumayan. Dapat adanya banyak. Tadi saya pencet langsung tempur, jadi sekarang saya mau sebelah tempur tadi. Ini apa? Oh, ini update-nya yang baru. Iya, ini hampir kayak game battle royale lainnya, ada musimnya. Gratis untuk semua, deathmatch, hardcore, cari dan jinakan. Ini defuse bomb, ini perebutan taktik juga, perebutan titik kayak defuse bomb juga, mode bomb juga. Di sini
yang pertarungan tim ini sudah terbuka. Selanjutnya level 5, 10, 10, 10 sampai 15. Sekarang saya mau nyoba yang ini, gratis untuk semua. Main. Kita lihat apakah ada update-annya, karena saya lihat ini mulai dari helm, misi, sama tembak. Wah, ini keren loh guys, kayak ini mode mode PUBG itu kan, yang di apa itu. Dan ini killnya juga banyak, 40, 46 lah. Bunuh diri. Bunuh diri guys. Oh, mungkin gunanya update kamera ini mengetahui teman kita di mana, kita bisa jump start di situ. Sepertinya sih seperti itu kan. Kita bom aja langsung dapat berapa kill. Ah, mantap guys, langsung dapat 3 kayaknya. Sekar ini lumayan guys. Aduh, headshot kayaknya. Kok di sini lagi ya? Memang base-nya di sini tuh gimana? Coba saya lihat di atas aja lah guys. Guys, ini beneran keren loh guys. Ini nuansa-nuansanya kayak mumi. Woi. Makan juga anak. Di sini atau gimana? Oh, tutup. Ternyata tutup, guys. Ini memang jalur ini mapnya nggak bisa dibesarin ya. Oh, mungkin ini mau minta diupdate kembali nih. Atau saya yang komentar ya. Tolong update kembali agar mapnya bisa ditekan dan dilihat isi pembesarnya kan. Buang granat kayak buang sumai. Mantap guys, makan tuh granat. Mantap, mantap guys. Yo, tinggal 26 kill. 24 lawan 17. Tim saya unggul, guys. Nah, ini musuhnya. Kasih bom. Aduh guys, ini game-game seperti ini ya nggak bikin bosen sih, yang penting internet ada, lancar, bagus kan. Kalau game battle royale yang main sampai setengah jam itu kadang jenuh orang. Ini
walaupun bukan game terkenal tapi bagus, menurut saya bagus. Apalagi bisa berteman kayak gini kan. 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5 kan. Oke. Tinggal 18 kill, guys. Tapi waktunya kok hampir habis ya. Harusnya jangan dikasih waktu sih. Buset, pakai pistol sekali nembak langsung jatuh, guys. Giliran pakai scar nembaknya lama banget ya, baru mati. Buset, buset. Pake pistol malah cepet mati. Kayaknya perlu juga dikomplain di komentar. Oke guys, tinggal 9 kill. Nah, ini pakai scar loh. Babak akhir, aduh. Ternyata bisa bersih, guys. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oke guys, jadi update-nya yang saya lihat di sini grafis, helm, senjata, dan bantuan aim, sama tombol pemilihan gamenya. Oke, terima kasih udah nonton, buat subscriber terima kasih banyak sudah support channel ini, dan buat yang baru silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tahu informasi selanjutnya dari saya, update terbaru dari saya, video terbaru dari saya, karena saya setiap hari upload video. Dan mudah-mudahan game ini bermanfaat, atau siapa tahu ada yang pengen main, saya sediakan linknya di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.